si kakaknya ini cantik banget, Min. Orang yang kamu suka minjem tip X, kamu bilek. Apakah jodoh gua banyak, Min? Yang rata-rata minjem cewek semua, Min. Apakah ini gua berharapnya bisa dapat cewek ya untuk direaksikan, kok malah cewek gua dapat. Man, what's up? Kembali lagi bersama gua di The Channel. Oke, Man, selamat malam gua ucapkan ya, karena gua ini record malam hari, Man. Makanya gua ucapkan selamat malam dan bahkan diupload pagi hari mungkin ini atau enggak malam hari, Man. Tergantung kecepatan daripada wifi gua. Oke. Pada segmen kali ini gua akan membahas tentang atau akan mereaksikan tentang TikTok yang lagi trending, Man, saat ini, Man. Seperti biasa lah ya, joget-joget. Kalian tahu lah isi konten gua, Man. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja ini dia video yang lagi trend di TikTok. Nah, ini dia yang bener-bener. Let's go. Oke, video pertama, Men. Si kakaknya ini cantik banget, Men. Set. Cuman komat kami, terus putar arah kamera, putar kepala, efeknya hilang gitu kan, filternya hilang di TikTok. Cuman gitu aja viral, Men, trending. Jadi intinya yang penting cantik, Men. Ya bisa menarik perhatian, wah bakal keren lah itu, bakal booming lah TikTok kaliannya. Makanya sadis, Man, good looking itu nomor satu ya. Lanjut video selanjutnya. Nah, ini kenapa nih orang yang kamu suka minjem tip X, kamu bilek dengan izin Allah dan juga restu mama papa, insya Allah aku menerima kamu sebagai cuman gara-gara tip X langsung bisa langsung ke kau. Segampang itu orang nikah, huh? Cuman gara-gara tip X. Wah, gua aja dulu pas masih sekolah gua sering minjemin pulpen gitu kan, pensil semualah, penghapus terus penggaris semua gua pinjamkan, gak ada dibalikin, Man. Ya, apakah jodoh gua banyak, Man, yang rata-rata minjem cewek semua, Man. Apakah ini sangat-sangat tidak memungkinkan, Man, pada zaman ini, Man? Masa gara-gara tip X langsung lamaran, langsung ke KUA nikah. Wah, gokil sih, Man. Lanjut. Oke, ini dia. Oh, bidadari yang sesungguhnya, Man. Beautiful, 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 beautiful. Manis banget ya. Ya, itulah definisi bidadari yang sesungguhnya ya. Seperti lagunya si Kobe Junior ya, jatuh dari surga katanya. Buset. Tapi itu gua gak habis pikir, Man. Gede sekali itu rumahnya, Man, gede, Man. Ya, masalah lainnya kalian. Oke, lanjut video selanjutnya. Ini lagi makan kerupuk kan, Man? Lah. Oh, ide. Gede kali mulutnya, Man. Aduh. Kok dia yang mangap, gua yang jadi ngilu, Man. Aduh. Ngilu, buset, canda ngilu. Oh. Mereka malu-malu tapi mau ya kelihatannya, Man. Gua ini mainin aja, Man. Sorry ya, sorry. Lanjut. Nah, ini lagi, Man, nih. Joget nih. Kakak-kakaknya bawa aku dong. Buset. Ih. Mantap kali, Man, DJ nih, Man. Oke, nice. Gak habis pikir gua, Man. Cuman joget gitu, view-nya sudah meledak sampai 2 juta, Man.
di TikTok ya. Wah, intinya kalian cantik, bodinya semampai, jago joget. Wah, auto terkenal men, auto viral men, auto tajir men. Gua jamin itu. Dan kayak kita yang cowok harus pamer harta dulu baru bisa terkenal, baru bisa dikatakan good looking ya, anda sultan. Buset. Ya memang hidup ini keras men, jadinya harus kerja keras tentu. Legendary. Oke lanjut. Lah ini kok ada nyempil ini? Abang-abangan men. Wah, gua auto nggak bisa tidur nih men. Buset. Yang gua mau reaksikan itu cewek-cewek bening. Kok cewek berkumis men? Kumisnya kumis tebal lagi. Kelamin-kelamin ganda kayaknya tuh. Buset. Gue jadi ngeri gitu kan. Kelainan men. Gue berharapnya bisa dapet cewek ya untuk direaksikan. Kok malah cewek gue dapet. Buset lah. Oke lah. Kalau gitu ya gak apa-apa lah. Yang penting bisa menghibur kalian dan juga terutama gue pada malam hari ini terhibur untuk konten yang satu ini men. Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini kalau kalian suka dan kalau kalian merasa terhibur. Dan jangan lupa kalian subscribe untuk men. Subscribe-nya bantu channel gue ini untuk bisa berkembang. Oke, nama gue Rido. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam men. Goodbye. One.